Pengalaman teman-teman membuatku rasa bijak di dalam kehidupan segalanya berkemungkinan. Hari ini aku tahu ku tak meraguimu, gelak-gelak jadi bukti kau setia pada janji. Tetapi esok hari tak tahu apa akan terjadi. Dan di peringkat cawangan saya juga terlibat secara langsung, cumanya kapasiti saya untuk ketua-ketua cawangan itu agak terbatas sebab saya juga seperti tuan-tuan hanya sekadar ketua non cawangan saja di jangka luar itu, ya. Jadi sebab itulah agak terbatas, tapi walau bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang memberikan kerjasama yang sangat baik khususnya kepada ketua-ketua kampung dan juga ketua-ketua cawangan sehingga saya dapat melaksanakan tugas saya dengan baik, dengan sempurna, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kerjasama ini kita dapat teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah dan masuk tengok kerjasama ketua kampung dan juga ketua-ketua cawangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sangat memangkan perjalanan nak pulang itu dah lama. Semalam saya bercakap dengan menteri kita iaitu Datuk Seri Hamzah tentang isu jalan ini dan jalan ini dari tender balik, dari tender balik. Jadi ini di luar kuasa saya sebagai eksekutif di peringkat negeri kerana ia melibatkan agensi kebangsaan atau KKW, Kementerian Kemajuan Berbandar dan Wilayah. Itu yang membiayai jalan Anak Pura ke Kemunting. Lain ini dia tak jadi jalan Anak Pura ke Kemunting dah. Dia jadi jalan Anak Pura ke luar kot. Kot cakap lah kot apa tu, Otawira, Malakau. Jadi nak kata apa tu? Jalan dia, jalan-jalan dun juga lah. Jalan-jalan dun untuk Pura juga lah. Bukan lagi dun, batu Pura ke dun. Jadi jalan, dua jalan pakai pas itu daripada batu 14 ke simpang 4 dan 14 ke jalan. Masih lagi di peringkat yang terbentuk. Sebab masih bagus kan? Masih dalam peringkat yang terbentuk tak dapat dilaksanakan lagi. Dan kita juga, saya juga nak laksanakan beberapa ataupun melukuhkan beberapa buah ITA itu pun belum sampai lagi. Tapi di peringkat pengambilan tanah, misalnya UPSI kami buat cawangan di sini, saya dah berikan jangkaan sebelum ini dan saya follow supaya perkara ini dapat dilaksanakan di Batu Pulau sebagai sebuah aero city juga di peringkat pengambilan tanah. Dan yang terbaru tuan-tuan, minggu lepas mesyuarat esko saya bawa masuk permohonan syarikat yang nak berlabur dalam Aero City ni, tanah ditekak. Tanah kalau kami terbang ditekak tu, tapi dia besar nampak tak berapa dulu sebab mungkin ada pelaksanaan yang akan datang. Jadi terbantu setakat itu saya nak kena cari tanah yang lain untuk nak buat Aero City. Tapi keputusan kerajaan sini memang nak buat di sini. Dan alhamdulillah perkara yang sama saya sudah bawa kepada pengetahuan Datuk Sri Hamzah juga dan dia akan membantu kita dalam membawa benda ini ke peringkat kementerian dan juga kepada pekerjaan. Bagi saya ingin menambahkan lagi bilangan rancangan perumahan tersusun dan juga rancangan tanah berkelompok. Yang sebelum ini ialah dibentuk ataupun dibuat oleh YB-YB yang terdahulu sebelum saya. Jadi ada saki-baki yang sedikit itu seperti Cowok Salam ke Perumpin, itu adalah hak lama. Jadi saya nak buka yang baru dan kita telah mengenal pasti beberapa bidang tanah yang tak begitu besar, adalah dalam 20 hektar, 30 hektar begitu, dan cadang kepada pejabat daerah dalam tanah supaya nak jadikan rancangan perumahan tersusun. Kerana ramai yang datang kepada saya mengadukan Ibu Syahidman tak ada tanah untuk nak buat tapak rumah, dan saya amat simpati. Dan ini adalah dua rancangan yang saya letak dalam sasaran akan datang.
rancangan perumahan kampung tersusun dan juga kita mesti menjaga kebersihan, keindahan ekosistem yang ada di Batu Kurau ini, kerana dengan keadaan sekarang ini pun ramai pelancong suka mari ke Batu Kurau ini, utamanya melihat keajaiban alam yang telah jadi di air terjun, utamanya di Sepeneh, di air hitam, itu adalah aset-aset yang kita ada. Dan saya juga menyasarkan untuk lebih menumpukan lagi kalau ada peluang di kepada pelancongan, ekopelancongan di kawasan Batu Kurau. Jadi itulah dia kedua sedikit yang saya boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Sekali lagi saya tidak nak berucap panjang. Terima kasih. Marilah kita bersatu tenaga, bersatu fikiran untuk kita menghadapi PRU14 ini supaya hasrat pimpinan kita, Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri kita dan juga Yang Amat Menghormati Besar ini melihat kita mencapai kejayaan. Satu, dua, kiri.